Hai guys, balik lagi sama Gigi Saputra. Video kali ini di belakang gua ada Yupi yang hari ini dia tuh lagi birahi berat. Birahi beratnya ini kelihatan banget ya. Jadi dari terakhir kali Yupi ini melahirkan, ini udah birahinya kurang lebih yang ketiga atau yang kedua gitu, gua lupa. Di rumah gua yang sebelumnya, Yupi ini kalau lagi birahi, mana Yupi? Yupi ini kalau lagi birahi dia tuh dikejar sama si panda. Makanya di rumah gua yang sebelumnya, sebelum gua pindah rumah, Yupi sama si panda itu dipisah. Tapi kalau sekarang pintu kamar itu kan selalu kebuka ya. Mas Jali tolong nyalain lampu. Tolong nyalain lampu. Nah, thank you Mas. Dua-duanya. Nah, kalau sekarang itu kan pintu kamar selalu dilepas kan. Yupi, sini Yupi, jangan ikutin Mas Jali. Yupi, birahi sama Mas Jali kali ini. Yupi, sebentar. Gendong dulu. Udah masuk Mas Jali. Nah, kalau di rumah ini kan pintu kamar dibuka, jadi otomatis kalau si panda ditaruh di ruang kerja, Yupi juga bakalan bisa ngejangkau si panda. Tuh, dari tadi si panda tuh ngejar Yupi terus, dan si panda ini kalau mau dipisahin, nggak mungkin gue taruh di rumah kucing, karena si panda ini nggak terbiasa sama banyak kucing selain kucing yang dia kenal gitu. Di dua video yang lalu gue pernah bilang kalau gue udah jadwalin Yupi ini untuk disteril. Cuman dokter hewan yang biasanya gue steril itu lagi terbatas lah jumlah kucing yang diinapin di sana. Terutama kalau kucing betina ya. Kucing betina ini dia kan lebih lama kalau disteril dibanding kucing jantan. Biasanya nggak cukup satu malam. Kalau kucing betina itu biasanya sekitar 2 malam lah. Kalau kondisi dia tuh sehat-sehat aja pasti steril. Nah untungnya gue udah jadwalin tuh dari minggu lalu. Jadi kalau nggak besok atau lusa, si Yupi ini udah bisa dibawa ke dokter untuk dia tuh disteril. Makanya kemarin gue bilang, gue lebih mendahulukan Yupi disteril dibandingkan si panda. Karena gue udah curiga sebentar lagi nih Yupi masuk masa birahi. Dan hari ini, tuh udah kelihatan banget dia tuh birahi berat. Guling-guling terus dari tadi. Sisi juga kepo, Yupi lagi birahi kayak sekarang. Tapi kalau gue perhatiin, ini kan dia kayak gini sebenarnya dari kemarin. Cuman malam ini tuh udah birahi beratnya. Bukan malam ini sih birahi beratnya. Mulai kelihatan dia tuh birahi dari kemarin. Tapi per hari ini, dari tadi pagi, dia ini guling-guling. Dan si panda tuh ngejar terus. Gue kan gak mau kan. Ini si panda kan anaknya Yupi. Gue gak mau kalau si panda ini ngawinin Yupi. Jadi waktu birahi pertamanya Yupi setelah dia lahiran kemarin, itu kan mereka emang gak ketemu ya, jadi gak mungkin juga si panda itu bisa ngawinin Yupi. Kalau sekarang, ini dari tadi pagi juga gue pantau terus. Dan untungnya, si Yupi ini mungkin secara instingnya dia, dia tuh gak mau dikawinin sama anaknya. Walaupun dalam kondisi birahi berat kayak gini, si panda dari tadi tuh ditolak terus sama Yupi. Halo, ada siapa tuh Yupi? Yupi? Udah, sabar ya Yupi ya. Nah, gue kan gak mau ya Yupi ini kawin lagi karena dia udah 2 kali melahirkan. Sebenarnya masih bisa sih, sampai 3 kali atau 4 kali amannya. Tapi gue kasihan aja sih sama Yupi kalau dia harus melahirkan lagi, punya anak lagi untuk yang 3 kalinya. Jadi kayaknya gue gak akan nyentuh limit 3-4, kayaknya 2 juga cukup. Mungkin ini juga berlaku untuk kucing-kucing gue yang lain yang ada di rumah kucing. Yupi? Mau nyari siapa Yupi? Di rumah ini yang dilepas di sini yang birahi itu cuman si panda doang. Tapi kan kamu nggak mau sama si panda. Dan jangan juga Yupi. Tuh. Tuh. Kucing betina tuh kalau lagi birahi tuh begini nih. Ini udah birahi beratnya. Jadi beberapa hari yang lalu gue lihat dia itu udah mulai birahi tapi belum masuk birahi berat. Itu dia udah mulai gesek-gesekin badan itu ke sofa, ke kasur gitu. Nah sekarang udah masuk birahi beratnya kayak gini banget nih Yupi. Kita lihat, Yupi mau kemana? Mau kemana Yupi? Tuh, kalau di rumah kucing ini, di ruangan kucing ini ada 2 kucing jantan yang birahi, si Felix dan Lipo. Jadi kayaknya Yupi juga mencium aroma birahi kucing jantan di ruangan kucing ini. Begitu juga kucing jantan yang birahi di sini, kayaknya dia juga nyium aroma Yupi birahi nih. Jadinya dari tadi Yupi berusaha naik ke atas, tapi kan pintu kucing ditutup, jadinya Yupi nggak bisa masuk. Tapi dia terganggu banget sama si panda. Baguslah, ini gue khawatir banget sih Yupi ini dikawinin sama si panda malam ini. Semoga aja enggak, semoga aja masih sempat
mau nggak mau gue harus begadang sih nikinya. Nungguin si Yupi biar nggak dikawinin sama Panda. Takutnya dia udah nggak bisa tahan lagi birahinya, terus langsung dikawinin sama Panda. Besok kan kalau emang besok di steril, Yupi dibawa, itu kan pagi-pagi ya. Tuh, ini dari tadi loh. Nanti juga lama-lama Panda capek, Yupi juga capek, baru deh gue istirahat gitu. Kalau sekarang, duh, mendingan gue perhatiin dulu nih dia kemana-mana. Sisi, ikut-ikut aja Sisi. Kamu tuh masih kecil, birahinya masih lama. Nah, Panda ini, dia kan sebentar lagi bulan depan dia 1 tahun. Jadi masih aman kalau gue tunggu dia steril setelah Yupi. Setelah Yupi tuh Panda. Nanti baru ke Lipo dan Felix. Lipo dan Felix kayaknya akan gue steril juga, karena kayaknya gue kekurangan kucing betina, jadi kasihan kalau mereka nahan birahinya tuh terlalu lama. Nah, selama gue pindah ke rumah ini, si Panda sama Yupi, kalau udah mau tidur, mereka berdua kan ada di kamar gue ya. Kalau Sisi, dia ini ada di ruangan ini, dilepas sendirian dia kalau gue tidur. Jadi di kamar tuh ada Yupi, ketiga anak Yupi yang lain, dan sama si Panda. Si Panda itu sebenarnya bisa aja sih, khusus untuk malam ini kan kamar gue ya. Si Panda tuh ditaruh dilepas di sini, nggak bareng di kamar. Takutnya pas kita lagi tidur, si Panda tuh langsung ngawinin Yupi. Tapi kita lihat aja nanti. Gue pernah sih sebenarnya iseng ngerjain Panda di sini. Dia nggak ditaruh di kamar, tapi dia malah ngeong-ngeong terus. Dia malah ngegaruk pintu kamar, yang ada berisik juga. Tapi nanti gue coba lagi. Kan dia kan hasratnya lagi beda nih. Kalau kemarin dia kan lagi manja karena lagi nggak terlalu ngerasa birahi kan. Nah kalau sekarang dia lagi ngerasa birahi, tapi nggak tahu juga sih, takutnya dia malah ngegaruk-garuk pintu kamar karena dia tahu Yupi ada di dalam kamar, malah pengen masuk ke dalam kamar tuh bukan pengen dimanja tapi pengen nyamperin Yupi. Yupi, tuh lihat tuh Panda tuh, jangan jadi anak durhaka Panda, nggak boleh tuh kan. Tuh kan, lihat kan, secara instingtifnya Yupi dia itu ngelawan Panda, padahal kondisi dia tuh lagi birahi berat, tuh. Nih ya. Tuh, denger kan? Tuh, lihat nih ya. Tuh, tuh. Tuh. Yupi galak banget sama Panda, tuh kan? Aman sih sebenarnya kalau kayak gini, walaupun mereka disatuin. Kayaknya Yupi gak bakalan mau juga dikawinin sama Panda. Bukan, bukan. Aku bukan Panda. Ih, kok galak juga sih Yupi? Yupi emang dasarnya tuh kucing yang galak sih. Jadinya kalau kondisinya lagi sensitif kayak gini, digangguin sama Panda, semua jadi kena. Hey, Yupi ya? Yupi? It's Yupi. Gak boleh gitu. Oke, jadi dari gue ngeliat sifatnya Yupi, kayaknya kalau Panda dan Yupi disatuin di dalam kamar, mereka tuh gak akan kawin. Soalnya gue khawatir juga kalau si Panda di depan sini, nanti malah dia berisik gitu, malah nanti gue gak bisa tidur. Kalaupun si Panda tuh berusaha ngawinin Yupi dan udah mulai berhasil, biasanya si kucing betina juga udah mulai teriak. Apalagi responnya Yupi tadi gak terima, baru dicium-cium aja, belum disentuh, Yupi tuh udah marah. Sabar Yupi, sabar ya, besok di steril. Tapi gue harus tanya juga sih ke dokter hewan, dengan kondisi Yupi yang lagi birahi berat kayak gini, dia ini boleh di steril atau enggak. Jadi yang penting besok itu Yupi dibawa, dicek kondisinya. Kalau emang bisa untuk steril, akan gue tinggal untuk di steril. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga ngebantu. Sampai ketemu di video selanjutnya.